Gurunya mana, Mas? Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Bung, Bung Tung. Mana bisnya mana? Belalah ya Sleng ya. Oh. Luar biasa. Oke. Okay. Ah, penumpangnya langsung. Brem. Gus, hati ya. Oh, ini dia bisnya, guys. Mantap sekali tuh. Jam penumpang langsung ke sini. Saya masih di terminal Giwangan, guys. Sudah jam 2 belum ada bisnya. Padahal angkatannya jam 2. Ini bisnya telat, lur. Kasihan penumpang yang sudah pesan tiket, sudah bayar tiket, masih menunggu bis, lur. Apa yang akan terjadi? Kita saksikan di video ini selanjutnya. Hai. Kita saksikan di video ini selanjutnya, lur, ya. Oke. Di sebelah saya ada juga penumpang. Nanti tak videoin. Saya hari ini ngevlog bersama penumpang Citra Dilancar. Ini masnya udah beli tiket mas. Coba buktinya mana mas? Buktinya mas. Oh, udah beli tiket ini. Nih tiketnya. Turunnya mana mas? Cirebon. Jam bayar ya? Nah, ini masih menunggu kedatangan bisnya ya mas. Ini udah jam berapa mas? Jam 2. Harusnya kan berangkat jam 2. Itu bisnya telat, kita tunggu seperti apa kelanjutannya. Kabar ya mas ya? Masih siapa namanya? Agus. Agus? Berarti mau ulang tahun? Ya, lewat. Oh, udah? Ya, lewat. Padahal ini bulan Januari apa Februari? Masuk. Beliau ini kerja di Burjo. Kawan-kawan yang kerja di Burjo, komen. Burjo apa namanya? Burjo Mandala. Burjo Mandala. Ini Mandore Budiman. Tasik, Tasik, Tasik! Bung, Bung Tung! Mantap. Ciami, Sukabumi. Bos Sukabumi, bos. Ora nawong. Tetap semangat, oke? Okay? Kita nanti lihat kelanjutannya ya, bos. Mandor, nesu. Mana bisnya mana? Mana? Nah, penumpang Tasik, Tasik. Tasik banyak makin. Halo. Asik Budiman, Budiman, naik, naik, naik. Kramajati mlebu kae. Wow. Sudah lewat 10 menit. Masih berlanjut. Rosleng Garapi. Garapi Rosleng. Bisnya telat. Santoso wis nesu mah digarapi karo Rosleng. Dadah. Jadi penumpangnya akeh, yang bisa malah telat. Kami setengah telu bro. Iya, dilalah malah telat. Dilalah ya selang ya. Oh. Oh mungkin mau telat ngenteni Mas bro. Mas Mas sakti berarti. Masih menunggu guys. Jam 3 kurang 10. Sudah terlambat 45 menit lur. Panik leleng atau so? Oh, bisa sarap teko apa ya kita ya? Kok wong es geleleng iki. Mesake lur santoso lur. Santoso ini teko. Sumber siap, Pak. Sumber alam. Oh, sing teko sumber alam. Tekan sumber alam. Oh, tak ngerti. Seleng gojek iki wae, seleng gojek iki seng. Ya tegal, tegal, tegal. Soalnya aku tak kabar itu. Siapa tegal? tambah tambah dadi iki mana mana sih. Mas sabar ya mas. Oh iki penumpang kita Mas Burjo iki sabar ya mas ya. Oh iya pelari Semarang patas ora nggo parkir langsung cukup penumpang langsung cul jombor. Sekarang jam 3 kurang 10.
Menurut info dari Santoso, busnya sudah masuk terminal lur. Jam 3 kurang 5. Kita tunggu kedatangannya lur. Kamu harus Santoso tarik gue rantai. Penumpangnya di sana itu lur menunggu kedatangan Citra Adi Lancar yang sudah terlambat 55 menit. Kayak nopo kayak penumpang penumpang Temanggung kayak. Mati, mati. Ayo, gigi. Detik. Inilah kegembiraan wajah dari Mandor Santoso akhirnya. Akhirnya San, aku iso ngancani kowe di saat-saat sulit. Wis. Bar iki aku iso mulih dengan tenang iki. Mergo bisa wis teko iki lho. Oleh atlet bablas meneh. Piye karepe iki dipasangan kene? Iki sing dinggo bisa iki lur. Titan. Oh, no. Sing dinggo titan, titanium. Iki guys, akhirnya datang juga lur. Setelah 55 menit terlambat, akhirnya Santoso bisa mengeluarkan senyumnya. Wah, wah, Jan. Kasihan. Untung. Awas, Mbak, awas, Mbak. Akhirnya datang juga si Titan ini. Oh, ini akhirnya Titan datang juga, lur. Setelah 55 menit menunggu, para pemirsa. Aku ya setia menunggu loh, guys. Luar biasa. Oke, masuk. Akhirnya datang juga ini Titan. Terlambat 55 menit, guys. Luar biasa. Perjuangannya lengetane 55 menit, guys. Wis iso ngguyu akhire Santoso wis iso ngguyu. Ah, penumpangnya langsung. Mantap, wis iso ngguyu Santoso lur. Mantap tenan, akhirnya datang juga bisnya. Wuhuu, lego. Bagasi numpangnya wake yo. Mantap tenan. Setelah menunggu 55 menit deh. Terus Ciamik. Akhirnya datang juga yang ditunggu. Terus dintai nih. Akhirnya ada penyelamat bangsa Mak Citra Dilancar Titan nih. Mantap sekali. Wong-wong langsung do mlebu cari tempat masing-masing kayak. Biasanya di tiket sudah ada tertulis nomor kursinya, guys. Mantap. Ki Mas Agus mangkat Ki Mas Agus. Gus, hati ya. Oh. Penumpangnya akeh lho, Ed. Ngeri, slang yang guyu-guyu, guys. Slang kae lah. Akhirnya teko. Jadi mau dandan, Pak. Enggak, di mana mobilmu? Oh, sing mobil. Sake penumpangnya guys, akhirnya sudah pada naik. Lega. Wis luar biasa penumpangnya sos. Langsung rame iki. Oh, saiki ngewangi, mantap. Mantap. Ini dia Titan dengan julukan Titan lur ini. 7461 CD patas. Was. Siarannya biasa slang nak kene slang. Siarannya biasa siaran. Was. Langsung budal lagi. Mantap sekali guys. Main Titan nih. Jos. Akhirnya ada juga bis ke Cirebon lagi. Ngatut gue ngeli. Ayo ngeli medun gampeng. Ini dia. Akhirnya jam 3 sekarang guys. Menunggu keberangkatan bisnya ini jam 3. Citra Adi Lancar.
mantap sekali. Ciamik akhirnya ada bus penyelamat para penumpang ke Cirebon setelah terlambat satu jaman. Santoso rupanya mau nganti perengut ya mesake. Soalnya kan yang di sini yang jadi patokan kan dia, penumpang udah pada. Hah? Ndak edan. Mas Jati. Ini dia bisnya guys, mantap sekali. Pelari Cirebon. Kuku sing duko gemelun, mantap banget. Sebentar lagi berangkat ini. Street meneh. Inilah bis penyelamat. Penumpangnya serame. Langsung rame lur, penumpangnya lur. Mantap. Ya, kita tinggal video keberangkatannya aja ya. Sip. Burung. Burung mangkat, po. Wes, yo. Siri hasilan. Awas, awas. Hai, berangkat, guys. Arep budal iki. Gandeng iki masuk. Awas, awas, Pak. Awas, Pak. Awas. Budiman masuk Tasik. Mantap sekali. Aku di antara bis lur, keren. Mantap. Satu datang, satu pergi. Itulah kehidupan. Ini berangkat para wah ini rum itu rum gua ya. Ini kita. Poin meneh poin. Edian, poinnya wake yo. Hati-hati yo. Ya, mantap. Lawangnya enggak tutup sih. Akhirnya bisa tutup dengan grek. Titan sebagai penyelamat hari ini lur, setelah terlambat 1 jam penumpang langsung bangun. Pemain tunggal itu sebaiknya ya lebih teratur lagi. Karena enggak ada musuhnya kok di sini untuk jalur Cirebon kok. Mantap. Citra dilancar Titan berangkat menuju Cirebon jam 3. Oke, rampung cerita nih. Saya ini wayahnya udut-udut. Santoso langsung rekapan ya, tuh. Langsung kerja lagi dia. Langsung merekap. Santoso. Mantap. Ya, no slang saya ngewangi mau. Ngewangi golek penumpang slang ini. Mantap.